Pada pedes loh. Halo semuanya, balik lagi sama gue MG Dalenaf. Dan ini gue lagi terombang-ambing di atas klotok atau perahu di Sungai Martapura, tepatnya tuh di Pasar Terapung Kota Banjarmasin yang terkenal banget itu Pasar Lok Baintan. Nah di sini tuh gue sebenarnya pin kulineran, tapi gue pin memulai dari sesuatu yang susah didapetin di daerah lain. Dan itu kalian bisa beli belanja ikan, belanja sayur, belanja buah. Dan kalian tuh juga bisa wisata kuliner juga di sini, karena banyak jajanan mulai dari sate, makanan berat, makanan ringan, sampai ngopi juga bisa di sini. Oh, itu ada yang jual terambulan sama pukis juga di sebelah sana. Wah, ini Bang. Aduh, ini gimana makannya? Tolong dipegangin dulu ya. Jadi ini gue mau makan jajanan pasar Terambulan di sini sebutnya, atau martabak sebenarnya kalau di Jakarta atau daerah Jawa, dengan isian coklat. Oh my god, rasa favoritku. Dan ini baru dimasak, jadi masih panas banget. Aduh, makan. Ini bekal makanan pasar banget. Dia tuh menggunakan banyak gula, dan emang berhubung gue juga suka manis, guys. Dan ini tuh isiannya cukup banyak. Aduh, ini mantep banget nih, sambil kena paparan sinar matahari sama angin di tengah sungai, minumnya kopi panas. Ah, seger banget. Jadi abis ini gue mau wisata kuliner khas Banjarmasin. Gue udah dapet beberapa rekomendasi dari banyak followers gue yang basisnya di Banjarmasin, jadi selalu ikutin gue untuk mencari cocolan khas di Banjarmasin. Yuk ikutin gue. Hey, gue udah sampai di Warung Batang Banyu. Mereka menyajikan berbagai cemilan khas Banjar, pastinya dengan cocolan khas Banjar. Ini tuh gue agak kaget sebenarnya. Tadi kan gue pikir ini cemilan cocolannya agak santai sedikit lah gitu ya guys ya. Ternyata tiba-tiba pas keluar cemilannya itu satu paket dengan 3 macam sambal. Yang pertama ada sambal tempoyak, ini tuh pakai durian. Lalu ada sambal binjai. Nah kalau sambal binjai itu menggunakan buah binjai seperti ini, dia rasanya asam. Kalau buah binjai itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam. Kalau yang asam dipakai buat sambal, yang manis itu biasanya dipakai buat rujak. Nah yang ketiga itu ada sambal limo kuit. Nah ini tuh bentuknya seperti jeruk purut. Kalau di Jakarta gue suka ke pasar ngeliat ini tuh kayak jeruk purut, tapi ternyata kalau di Kalimantan ini tuh jeruk limo. Yang biasanya di Jakarta kecil-kecil, kalau di Kalimantan tuh ukurannya gede-gede banget. Untuk cemilannya gue pesan 2 macam, pastinya khas Banjar banget. Ini ada lempeng bungul, ini tuh pakai bahasa Banjar, jadi memang namanya tuh agak asing di telinga ya. Nah dinamakan lempeng karena dibentuknya seperti lempengan, pipih gitu. Dan artinya bungul itu aku banget sih. Enggak. Bungul itu artinya bodoh. Jadi ini kayak lempengan bodoh karena isinya terbuat dari... isinya tuh terbuat dari terigu, bawang, dan garam doang. Lalu yang kedua, ini ada mandai. Ini gue baru pertama kali nemu di Banjarmasin dan gue terpukau banget karena mandai itu tuh kulit cempedak. Gue tadi ngiranya tuh pas datang ini adalah buah cempedak, tapi ternyata kulitnya. Nih kalian bisa lihat totol-totol khas kulit cempedak, dan dia tuh digoreng menggunakan tepung, lalu bawang, dan garam. Oke, kita langsung makan aja ya. Ini dia mandainya, dicocol dengan sambal binjai. Nyocol yuk! Wow, jadi aroma cempedaknya itu tuh khas banget. Dia tidak semenyengat buahnya pastinya ya. Cuma dia aromanya masih dapet dan teksturnya tuh lebih garing dibandingkan si buah cempedaknya itu sendiri. Dan ini rasanya cocok banget dimakan dengan base-nya sambal gurih seperti ini. Dan selain dijadiin cemilan, mereka tuh biasanya juga makan barengan sama nasi. Makan! Next, gue mau cocol si mandainya ini ke saus. Sambal limo kuit, ini ada potongan limonya, pakai cabai, masih kasar. Nyocol yuk! Lalu gue mau makan si lempeng bungul, dicocol dengan sambal tempoyak. Makan! Sebenernya gue kemarin udah makan sambal tempoyak ini di Pontianak.
Dan rasanya sudah jauh berbeda sih sebenarnya. Oke, sambil lanjut makan, gue kayaknya mikir perut gue kayaknya gak bakal kenyang deh kalau makan dua cemilan ini. Dan gue tuh udah dapat rekomendasi dari followers di sini, kalau di Banjarmasin itu ada makanan berat tentunya dengan cocolan beda dari yang ketiga ini, dan itu tentunya khas Banjarmasin. Terus ikutin gue lanjut makan dulu ya. Nah, gue udah sampai nih guys ke salah satu rekomendasi orang lokal untuk makanan berat dengan cocolan khas di sini. Kalau kemarin di timur gue makan ikan laut, di sini pastinya tadi kan pagi gue ada di sungai nih, berarti ikannya tuh ikan sungai. Dan ini ada rumah makan sambal acan Raja Banjar. Orang rekomendasiin gue karena sambalnya tuh khas banget. Sambal acan itu sendiri artinya belacan atau terasi. Jadi semua sambal di sini menggunakan terasi. Ini wangi terasinya aja yang memanggil dari luar. Aduh, gue udah gak sabar makan. Yuk ikutin gue. Oke, baiklah. Seperti biasa, Magda gak cukup satu atau dua lauk. Di sini gue pesan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lauk dengan 3 macam cocolan. Tentunya gue makan pakai nasi. Ini porsi kuli banget kalau Magda makan tuh. Wow, ini nasinya gembur banget sih. Lalu ini ada lauk yang paling khas dulu di sini. Seperti tadi gue bilang, kalau tadi kemarin-kemarin gue di timur makan ikan laut, kalau di sini gue tuh makan ikan sungai. Salah satunya adalah ikan haruan atau ikan gabus yang dimasak dengan bumbu kuning. Ini tuh cara masaknya dibakar. Sebelumnya sudah dibumbui, lalu pas dibakar juga dibumbui lagi. Jadi yang bisa lihat tuh dagingnya kuning sampai dalam, penuh dengan bumbu. Lalu kedua, ini ada seluang goreng atau semacam ikan teri yang digoreng garing. Yang ketiga, nah sebelum ini kan gue makan mandai juga kan, kulit cempedak yang gue makan di sana itu digoreng. Tapi kalau di sini dioseng menggunakan cabai, bawang. Jadi tuh dia lebih wangi pastinya dan dipotong lebih kecil-kecil dibandingkan tadi yang dijadiin cemilan. Next ini ada ampal jagung. Ampal itu artinya kayak bulat-bulat gitu. Sebenarnya ini bakwan jagung, cuma dibentuk ampal atau bulat-bulat lonjong. Ini 3 macam cocolan dan gue juga pesen 2 macam sayur yang gue belum pernah nemu ini di daerah lain. Jadi ini yang pertama ada kalangkala. Dia tuh katanya tekstur tuh seperti alpukat dan disajiin dengan air, ini air biasa, pakai bawang dan cabai rawit. Lalu next ini ada bunga jaruk tigarun. Dan ini salah satu kembang yang bisa dimakan dan khas kota Banjar. Oke, mari kita mulai makan saja. Sebentar. Seperti biasa, ritual dulu. Gue taburin ini biar kaya rasa, creamy, dan tinggi serat. Yang pertama nih ada ikan gabus atau haruan bumbu kuning. Bumbu kuningnya tuh sebenarnya base-nya bumbu kari, pakai kunyit, pakai daun kari gitu-gitu. Oh, nih di dalamnya ada serai. Jadi memang kaya rempah banget. Cocol kalau tadi kan gue udah nyobain sambal limau sama sambal binjai. Nah, di sini juga ada sambal gandaria. Cuma gandarianya udah enggak kelihatan lagi karena udah di blender. Nyocol yuk. Manis sambalnya. Sebelumnya gue makan buah gandaria itu kalau nggak salah di Ambon dan dia dijadiin jus. Kalau di sini dijadiin salah satu campuran di sambal, jadi pastinya tuh dia teksturnya kental dan dicampur juga dengan terasi kan. Jadi manis buah gandaria, agak kental, wangi terasi, pedes, gurih. Bisa bayangin nggak rasanya? Kalau sebelumnya gue makan sambal binjai, dia nanti di tempat cemilan itu sudah diproses halus. Yang itu masih kasar, jadi binjai itu tuh buahnya putih-putih seperti ini, rasanya asam. Ini beda banget sih sensasinya sama sambal binjai yang tadi. Kalau tadi kan lebih dominan binjainya ya, dia lebih asam. Kalau ini lebih dominan terasi, karena binjainya juga tidak di blender halus gitu kan. Jadi kalau nggak dapat binjai yang kasar ini, ya rasanya terasi tok. Ada pedes loh. Beralih ke ikan seluang yang semacam ikan teri. Ini bener-bener
garing menyeluruh sampai kepala-kepalanya tuh garing banget, langsung hancur di mulut. Oke, untuk menetralisir pedesnya, gue mau beralih ke sayurnya dulu. Jadi bagi kalian di rumah yang penasaran dari manakah kekuatan Magda makan pedes, rahasianya adalah makan kembang ini guys. Dicelup, celup. Kayaknya ini dia semacam tinggalnya deket rawa gitu, rasanya tuh kayak daun genjer tau gak guys? Kayak daun genjer, tapi dia pasti lebih crunchy karena kan ini banyak ornamen-ornamen di bunganya kan. Dan ini tidak bisa dimakan sampai ke batangnya karena batangnya keras, jadi cuma daun dan bunganya aja. Teksturnya masih sempuk tadi, cuma sih gue lebih suka manda yang digoreng tadi sih, itu enak banget. Karena dia empuk, luarnya garing, kok ini kan cuma empuk doang, gak dapet garingnya. Lanjut ke cocolan selanjutnya, ini dia. Kalau tadi sebelumnya gue makan sambal limau kuit, ini tuh pakai limau wangkang. Beda sama limau yang di Jakarta, dia bentuknya lebih kecil, warnanya lebih kuning cerah. Coba kayak diperes banyak airnya deh nih. Tuh, diaduk-aduk, biar rasa asam segar yang merata. Dicocol, nyocol yuk. Dibandingkan ketiga sambal yang gue makan tadi, itu paling pedes sambal limaunya. Kalau ini malah yang paling tidak pedes di antara yang lain. Karena ini dominan sama rasa jeruknya sih. Ini pakai jeruknya baik banget. Nah, ini dia lauk terakhir. Yang tadinya gue kira ini telur puyuh, ternyata dia adalah buah yang teksturnya tuh seperti alpukat. Dia katanya creamy. Dan ini tidak perlu dikupas lagi, langsung dimakan aja dengan kuahnya, bawang, dan cabai. Oh my god, ini pengalaman pertama gue. Oke, makan guys. Dagingnya tipis banget. Ternyata, ayo tanya perbandingannya. Buahnya segede ini, bijinya segede ini. Jadi memang daging buahnya tuh tipis banget. Dia lembut, langsung hancur. Dan teksturnya memang creamy banget sih, seperti daging alpukat. Jadi nih ya guys, sambil gue lanjut makan, gue menutup vlog gue kali ini. Dan gue punya bocorin rahasia nih, abis ini gue bakal ke Pulau Sumatera. Dan kalau misalkan kalian punya rekomendasi tempat makan atau mungkin mengundang gue makan di tempat kalian, bisa langsung aja komen di bawah atau langsung DM gue. Kan lumayan kita bisa makan bareng, padahal gue cuma mau makan gratis sebenarnya. Ya, jadi sampai situ aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue, mgdalenaf, untuk rekomendasi kuliner lainnya. Jadi sampai bertemu di daerah lainnya, see you on the next vlog. Bye!